Kurang dari 24 jam, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang pria yang jenazahnya ditemukan di bawah lantai kontrakan akhirnya berhasil diringkus Satreskrim Polres Metro Depok. Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus seorang pelaku pembunuhan di kawasan Leo William, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengatakan bahwa aksi nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sakit hati karena seringkali dimarahi oleh korban dan seringkali dipaksa untuk melakukan hubungan intim sejenis. Akibat dari perbuatannya, pelaku terjerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Bang Syarif karena memaksa saya sama teman saya untuk melayani dia berbuat itu, kalau dipaksa baru kali itu, sebelumnya belum pernah, baru kali itu dia mengajak dengan jelas, dengan lantang dia mengajak, lalu dia memaksa untuk dilayani sama saya. Tapi saya menolaknya dan saya memukulnya. Syarif dibunuh di kampung saya, dipukul. Apanya? Dipukul kepalanya pakai kenal pot bekas. Terus dibekam pakai baju-bajunya dia. Dikubur di dekat rumah, 200 meteran berdua. Sama? Teman saya kita 2 bulan dari semalam hingga tadi pagi kita berulang-ulang untuk melaksanakan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sekaligus menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. Akhirnya tim yang dibentuk oleh tim Polres Metro Depok yaitu jajaran Resmob dan jajaran Res Polres Metro Depok berhasil menangkap pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana ya. Dari identitas yang ditemukan korban, kita telusuri ternyata korban memang hidup biasanya bersama adiknya. Tapi pada saat korban ditemukan, dikubur atau dimakamkan dalam kontrakan, si adik tidak ada di tempat. Maka pantas untuk dicurigai. Kemudian kita fokus untuk mengejar adik dari korban tersebut. Dan benar, setelah dilakukan penangkapan, tidak jauh dari lokasi kediamannya di daerah Bogor, Gunung Pongkor, si adik tersebut kita tangkap, kita amankan, dan kita lakukan pemeriksaan dan benar mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap kakaknya dengan cara dianiaya dengan menggunakan alat dan kemudian ditanam. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah melaporkan.